A, B, C. Bergantian akan ke belakang. Nanti saya akan membacakan pertanyaan. Jawabannya antara A atau B. Pindahnya gak boleh ragu-ragu. Oke, kalau ragu-ragu nanti akan ketahuan. Yang salah dan ragu-ragu akan balik lagi ke podium. Peserta ya. Dengan tertinggal, tim dengan peserta paling banyak di sini nanti akan dikalikan 30 poin. Dan dapetin hadiah 3 juta rupiah. Sayu. Gak boleh curang, kalau curang akan dipotong 100 poin dan anaknya tidak boleh potong rambut seumur hidup. Jangan cur. Kasian dong. Biarin. Ntar anaknya, anaknya udah gede jadi Rapunzel. Pak Surya. Apa? Tapi yang gak boleh anaknya kan? Yang boleh anaknya. Bukan bapaknya kan? Bapaknya gak apa-apa. Oh aman, bapak saya 2 botak semua soalnya. Gak bisa cukur, bahaya. Kasihan sih, bapaknya 2, 2-2-nya gak pernah beli pomade, ya. Silakan balik lagi barisannya. Asik. Pindah ya. Ibu Yuli, Ibu Uli pindah ke belakang. Ibu Asna pindah ke belakang, Ibu Fatma di depan. Maju Bu Fatma, terus. Terus, terus, terus. Oke. Ya. Bu Fatma pulang 17-an, bagaimana? Iya. Biar tuh baik. Biar tuh baik. Semangat. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Yang lurus jawabannya. Iya. Pertanyaan selanjutnya siap ya? Ya. Apakah A usus? Sus. Atau B ginjal? Ginjal. Apakah A usus? Apa ataukah B ginjal? Ginjal. Organ tubuh yang berfungsi menyaring racun dalam tubuh. Pindah. Ya. Ya. Belain. Anggota saya lagi, saya mau belain. Dia emang sukanya break dance. Gak ada. Tadi udah pindah, udah bener. Gak ada. Mana? Satu. Ya kan? Gimana? Duitnya bagi 3 aja. Bagi tiga. Kirim satu orang. Okay. Kita bagi 3 ya. Yang adil. Bu Yuli emang terdepan. Iya dong. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Hitung lagi. Mas. Sini. Mas. Nempel banget sama duit, heran. Mas. 200. 200. 200. Ada gua capan gak tadi, mana gua capan? Gua ada punya. Mana? Punya. Balikin. Kocap. Taruh dulu duitnya balik lagi ke sini. Coy. Karena Anda tidak bisa memberikan hadiah apa-apa kepada tim Anda, maka Anda harus menjalani hukuman. Hukumannya adalah joget hadiah hiburan 2 putaran ya. Wah, hadiah hiburan. 3, 2, 1. Gak apa-apa Lang, jadi pas nanti lu... Pagi Lang. Pak, tadi awal-awal kan suka dikasih panjer tuh.